Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan selebriti Bella Sophie dan suami Daniel Regan. Pemeran dan perancang busana itu dikaruniai anak kedua berjenis kelamin perempuan pada Rabu 22 Februari 2023. Ya, alhamdulillah kami ingin memberikan kabar bahagia. Alhamdulillah putri kecil kami sudah lahir pada tanggal 22 Februari 2023 pada jam 13.23 diberi nama Diana Sophia Regan, lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari dengan proses kelahiran sesar dengan dokter Uf, ya, dokter Uf. Terus sudah gitu dengan berat 2,7 kg dan dengan panjang 48,5, lahir dengan sehat. Alhamdulillah lengkap semuanya, ibunya juga sehat gitu. Lahirnya pada saat itu habis juhur ya dok ya, habis juhur. Terus sudah gitu dengan metode terbaru, metode ERAS. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Lihat sendiri, after 3 hari lahiran juga udah bisa jalan, udah enak gitu. Hah? Iya, nah sekarang kan hari yang ketiga. Tapi emang benar-benar luar biasa banget. Aku ngerasain lahiran kedua ini benar-benar cepet proses penyembuhannya. 6 jam setelah lahiran juga aku udah bisa jalan, udah bisa ke toilet, udah bisa ngurus anak, udah bisa, pokoknya luar biasa lah. Semakin apa ya, semakin lama tuh teknologi semakin canggih ya dok ya, jadi semuanya proses juga semakin cepat gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Bella Sophie. Dan anak pertamanya juga lahir di Brawijaya Hospital Antasari, Bu Bella Sophie ya, Danilo Prince Regan. Iya, benar banget. Iya. Jadi ini anak lahiran yang kedua, jadi lahiran Danilo yang pertama juga sama ya, lahiran juga di Brawijaya juga sama, dokter juga sama. Nah, berselang 4 tahun, aku program lagi yang kedua, dan sekarang baru. Sebenarnya sih gak terlalu beda-beda jauh hamil yang pertama sama hamil yang kedua ini lahiran. Cuman, karena yang pertama itu kan operasinya kan belum tahu, jadi kita lebih pasrah. Jadi yang kedua ini kayak lebih deg-degan, lebih khawatir, terus lebih takut gitu, lebih apa ya, karena kita udah tahu kan di dalam seperti apa. Tapi dari proses penyembuhan, dari semuanya, overall tuh semuanya lebih baik gitu loh, semuanya lebih cepet, lebih penyembuhannya lebih cepet. Dan udah gitu, lebih ini aja sayangnya, lebih keren aja ya sekarang ya sayang. Lebih cepet, cepet banget deh pokoknya, aku 6 jam udah bisa jalan gitu. Ya, jadi kita memang 4 tahun yang lalu Danilo juga sesar di sini ditangani sama Dr. Uf. Jadi kita udah punya chemistry dari 4 tahun yang lalu, dan di Brawijaya ini memang udah pada sebagian kita kenal, dan suasananya juga bagi kami sangat kekeluargaan. Dan kemarin proses kalau dibandingkan dengan operasi 4 tahun lalu, kali ini lebih cepat. Prosesnya lebih cepat, penyembuhan juga lebih cepat ya. Kalau kemarin itu Bella harus menunggu sampai 24 jam, satu hari baru bisa turun ya, baru bisa mandi. Kemarin 6 jam sudah boleh, jadi waktu 5 jam sudah bisa turun, nah, terus 6 jam masuk jam ke-6-nya udah bisa mandi, udah bisa semua. Jadi lebih cepat ya. Dokter Uf ada tawarin kemarin kami untuk teknologi yang baru ya dok ya, metode ERAS, dan kami setuju, dan memang hasilnya luar biasa. Jadi kalau dulu-dulu orang melahirkan itu butuh waktu lama untuk pemulihan, sekarang alhamdulillah sudah tidak perlu butuh waktu lama, 6 jam sudah maksimal untuk bisa mandi dan kegiatan-kegiatan lain, sehingga itu sudah menjadi lebih ringan ya dibandingkan dengan waktu-waktu yang dulu lampau. Mungkin boleh dijelaskan tadi metode yang dimaksud